Bapak Ibu sekalian, sebagai salah satu mitra dalam menumbuhkan ekosistem startup, Kementerian Kominfo sangat mendukung inisiatif startup oleh PLN ini atau Connect yang merupakan dukungan bagi startup untuk mengembangkan inovasi teknologi. Dan saya kira langkah PLN ini cukup strategis dalam lanskap digital. Bagaimanapun kalau kita lihat transformasi digital, setelah konektivitas kita butuh data center, pusat data. Setelah pusat data, human capital, setelah human capital baru kita bicara soal ekosistem, bisnis digital, baru regulasi-regulasi yang mendukung. Itu bagian dari tugas dan fungsi Kominfo. Lebih dari itu, kolaborasi ini pun turut. Jadi memang isu energi menjadi sangat penting, dan tentu saja isu lingkungan menjadi sangat relevan dalam transformasi digital. Jadi langkah-langkah strategis yang diambil oleh PLN, saya kira ini sejalan dengan Sustainable Development Goals untuk mencapai target net zero emission di 2060 melalui pemanfaatan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan.